Perhatikan baik-baik. Nah, terbakar, guys. Langsung terbakar. Ini menggunakan ajian kulhu geni. Tisunya terbakar. Kalau bisa ini jangan di ruangan tertutup, karena ditakutkan terjadi kebakaran. Ini ajian kulhu geni yang viral. Kembali bersama Wong Kuno Channel. Kali ini saya akan mempraktekkan langsung membakar kertas tanpa korek api atau membakar kertas tisu tanpa disentuh, atau yang biasa disebut dalam ilmu perdukunan ini adalah ajian kulhu geni atau ajian banaspati. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, ini tutorial cara membakar tisu tanpa menggunakan api, tanpa menggunakan korek api. Ini sudah ada tisu, dan juga ini ada sebuah serbuk PK, ini namanya guys. Ini yang biasa digunakan oleh para dukun-dukun. Nah, ini kita masukkan secukupnya dan kita bungkus. Dan di alatnya ini atau di piringnya itu bisa kita kasih ini gliserin. Kita taruh di sini, guys. Kita coba reaksinya. Langsung bereaksi, guys. Ini cara membakar tisu tanpa menggunakan api. Kita tinggal tunjuk nih mantranya. Ajian kulhu geni yang biasa dipraktekkan. Kurang ini guys, ternyata ini guys. Perhatikan baik-baik. Nah, terbakar, guys. Langsung terbakar. Ini menggunakan ajian kulhu geni. Tisunya terbakar. Kalau bisa ini jangan di ruangan tertutup, karena ditakutkan terjadi kebakaran. Ini ajian kulhu geni yang viral. Rahasianya ini tadi, gliserin. Ini gliserinnya, ini serbuk PK-nya.